Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview koper Rimowa tipenya yang mode Supreme, okay? Dengan bahannya aluminium, okay? Dimensinya 36 kali 35. Kali, sorry, 56 kali 20 cm ya. Oke. Coba di zoom dulu semuanya. Sini semuanya deh. Oke. Jadi bahannya ini aluminium. Ini tampak belakangnya. Ini tampak samping kanannya. Ini tampak depannya. Dan ini tampak belakangnya. Oke, di sini dia ada bumpernya ya, ada bumpernya 4 biji. Jadi kita kalau taruh koper kita begini, dia nggak menyentuh ke lantai ya. Oke, di sini ada rodanya juga, rodanya warna merah spesial. Oke, terus di sininya handlenya ini otomatis ya. Nyedek sendiri ya, ada dua, atas dan samping. Terus kalau kita ngomong masalah locknya itu ada dua juga. Ini locknya ini udah TSA, jadi udah bisa dibawa ke Amerika. Oke, ini yang locknya ini ya. Oke, sekarang kita akan buka. Terus di bagian depannya ini ya bisa buat gantungan koper ya. Oke, handlenya. Untuk handle-nya kita tengah deh semuanya. Ini handle-nya ya. Jadi sangat enak, bisa turunin juga, ini ada step-stepnya ya. Untuk handle-nya sendiri itu dari lantai itu dia 1 meter 105 cm ya, 105 untuk handle-nya ya. Terus samping itu dia punya roda ini. Kelebihannya di rodanya ini ya, jadi walaupun bebannya berat di dalam sini, dia terasa masih enteng untuk dibawa ya. Oke, sekarang kita akan buka isi dalamnya. Isi dalamnya seperti ini. Oke, disutin dulu. Standar ya. Ini ada tulisan di bawahnya. Ini ada tulisan di bawahnya. Bahannya aluminium. Keren banget ya bahannya ya. Oke, guys. Demikianlah review dari kami Ronatek mengenai koper Rimowa yang tipenya Supreme warna merah. Oh iya, saya lupa untuk beratnya. Beratnya itu sekitar 2,2 kilo. 2,2 kilo beratnya. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatek mengenai koper Rimowa Supreme. Semoga informasi yang berguna dapat bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen. Dan jangan lupa subscribe. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.